sini, Nobita. Ya. Awak ni dah melampau. Kenapa gunakan poket saya yang lain untuk ambil kasut ni? Awak telah ambil tanpa kebenaran saya. Kalau jadi apa-apa macam mana? Tadi yang masuk kat dalam buku cerita ni ada 4 orang. Betul tak? Kasut tu kalau tinggal sebelah macam mana boleh balik? Saya yakin mesti dia masih belum balik lagi. Mesti masa tu cuma pergi ke dunia sebenar je dan dia tak pergi kat dalam buku. Dia takkan pergi kat dalam khayalan, tahu tak? Siapa tak bertanggungjawab? Ini semua sebab awak lah yang paling pandai bawa dia. Nampaknya kita masih ada harapan lagi, Nobita. Jadi kalau kita pergi ke zaman ni, mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan Arabenet di sana. Angin yang kuat, ya? Kipas tiupan angin kuat. Okeylah, Giant. Sekarang awak mulalah kipas. Dan tidur. Kita kena gunakan ini untuk tidur, nah, Nobita? Janganlah cakap macam tu. Doraemon. Doraemon, janganlah macam ni. Doraemon! Oh, si suka. Saya ingat nak ajak awak ke satu tempat yang tentu awak suka. Pergi mengembaralah. Saya yakin awak tentu akan rasa seronok nanti, tau? Doraemon tu terlalu risau sangatlah. Sebab itulah selera rambut pun tak tumbuh kat kepala dia. Ha? Apa dia? Apa yang awak cakap ni, Doraemon? Kita gunakan mesin masa dan pergi ke Arabian Night. Tak pernah menjawab. Itu saya tahulah. Ini semua memang salah saya. Sebenarnya kami datang nak mencari seseorang. Dahlah, jangan bergaduh pula. Awak dah lupa ke? Tujuan kita datang ke sini adalah untuk menolong Shizuka. Bukan saya seorang saja, malah semua peminat cerita Arabian Night pasti akan memuja kehebatan yang ada pada diri tuan, tau? Nobita, mana nak pergi dalam masa 15 minit? Mengembara kat buku? Saya rasa cerita ni menariklah. Saya nak buku yang ni lah. Dah lah, saya nak balik lah. Entah apa-apa, entah cerita ni dah jadi kelam kabut dah. Saya yakin Nobita, Doraemon, Giant dan Sunyo mesti akan datang selamatkan saya. Saya takkan cakap kalau bukan dari keikhlasan hati saya ni. Nobita, Doraemon, Giant, Sunyo. Saya tahu awak semua mesti akan datang cari saya, kan? Awak tahu tak, semalam semasa kita pingsan, ada satu berbola api telah bawa kita ke pantai ni, tau. Sebab itulah kita semua selamat. Itu tak penting. Kalau saya lah, ada pai-pai kat sini kan bagus. Kita boleh dapatkan air yang segar. Tasik! Kat sana saya nampak tasik lah. Itu Oasis. Hei! Mungkin itu cuma khayalan aja. Mata saya ni dah tak boleh pakai. Selalunya awak ni garang pada kawan-kawan. Tapi bila jadi macam ni, awak begitu bertanggungjawab lah. Tak padan dengan lembab gerangnya saya. Awak nak pergi mengembara tapi tak nak ajak kami, kan? Cepatlah. Kalau lembab macam ni, kami akan tinggalkan awak. Kalau saya lah ada meja gamet lagi bagus. Kita boleh menjamu selera dengan berbagai jenis makanan dekat sini. Hei, Sunyo, lepas berbola api, awak buat cerita patah Morgana. Saya rasa mata awak tu ada masalah. Lepas ni awak jangan cakap apa-apa pun bila dapat sesuatu yang pelik, tau. Saya pun rasa macam tak berapa sihat. Tapi takkan nak biarkan dia pula. Nobita, macam mana? Dah rasa lega? Awak dah sihat ke? Ya. Yeah. Apalah awak ni? Bukan sihat. Janganlah terkejut pula. Maafkan saya, dah lama saya tak terima tetamu. Jadi seronok pula. Kenalkan, saya adalah raja di istana ni. Nama saya Sinbad dan ramai orang telah menggelarkan diri saya pelayar Sinbad. Awak mesti nak tanya saya tak rasa sunyi ke duduk seorang-seorang dekat sini. Sebenarnya, saya ada koleksi barangan ajaib. Jadi setiap hari saya menggunakannya. Nanti saya akan tunjukkan pada awak semua. Apa? Awak kata budak tu telah ditangkap oleh seorang peniaga hamba? Kenapa perkara macam ni awak semua boleh diam aja? Cakaplah dari tadi. Awak kena makan ubat lupa ni dulu. Kalau hal istana ni diketahui ramai, saya takut ada penjahat datang ke sini. Dan kalaulah gergasi ataupun benih tentera jatuh ke tangan mereka, mesti dunia ni akan jadi huru-hara nanti. Awak puja saya? Disebabkan saya dah tua, saya macam tak ada semangat nak menentang penjahat-penjahat tu. Baiklah, mari kita tewaskan mereka. Sekarang awak semua dah bangun dari tidur, ya? Saya adalah Kasim.
Oh, kalau macam tu baiklah. Awak pergilah ke mana yang awak suka. Saya ingat tadi nak bawa awak berdua ke istana emas tu, tapi tak apalah. Di Guru ni ada sebuah istana yang di dalamnya ada banyak emas. Bukan itu aja. Di dalam istana tu terdapat banyak barang yang berharga. Lagipun, saya dapat tahu istana tu didiami oleh raja-raja. Tahu tak? Saya ni nak rampas istana tu dan mendirikan sebuah kerajaan dekat situ. Jagalah saya akan siksa awak bila saya dapat tangkap awak nanti. Saya tak tipu. Tapi bukan senang nak jumpa dengan istana emas tu. Sebab belum sempat jumpa, mungkin badan awak akan hancur jadi debu nanti. Cuma saya seorang aja tahu rahsia istana emas tu. Kalau awak sanggup jadi seorang hamba, saya akan bawa awak pergi sama ya. Kalau tak nak, saya tak paksa awak. Baguslah macam tu. Lebih baik awak semua tinggalkan tempat ni sekarang juga. Cepat tinggalkan tempat ni. Sebab sekarang ni ada penjahat sedang menuju ke sini. Cepat sebarkan pada seluruh rakyat jelata. Kita tak akan lepaskan walau seorang pun penyamun ni. Sebab kita akan membina sebuah negara yang aman dan damai. Kenalkan, Betalah Harun al-Rashid. Boleh Beta tahu awak semua ni datang dari mana? Jepun? Tak pernah Beta dengar nama tu. Jauh ke timur dari negara China, jauhnya awak semua datang. Apa tujuan ke sini? Beta akan beri sesuatu yang ada tanda tangan Beta. Mungkin ia akan membantu awak semua nanti. Sampai hati awak cakap macam tu, saya lah pemandu pelancong mesin masa ambil kucing. Saya nak tahu mana satu Dora Zemon. Awak kah? Awak kah? Atau awak kah? Terima kasih sebab menggunakan perkhidmatan kami untuk melancong ke Arabian. Harap awak semua akan berpuas hati. Ya kah? Sebenarnya ini adalah sebahagian dari kerja saya. Tapi yang ini awak mesti tahu. Belajar bahasa Arab dalam masa sehari sebelum ke sana. Baiklah, awak semua bersedia ya? Awak kena berlagak jadi pengurus untuk sebuah syarikat perdagangan luar negara. Dan awak berdua pula ada pembantunya. Hei, awak semua ni nak pergi ke tanah? Kalau macam tu, cepatlah masuk. Kamu ni waktu cuti macam ni asyik ingat nak main je. Kalau berterusan macam ni nanti, bila nak mula penggal kedua, kamu juga yang susah. Sekarang lah, buat kerja sekolah. Hah? Nobita tu dari pagi sampai ke malam asyik nak main aja. Tengok ni, dia sepahkan lagi buku-buku ni. Geramnya saya. Kali ni saya tak akan bagi muka lagi kat dia. Tak ada tapi-tapi lagi. Baik kamu mula buat kerja sekolah dan ulang kaji pelajaran kamu.